Assalamualaikum guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Aduh, sorry baju aku basah, aku kayak habis cuci muka gitu. Kemarin tanggal berapa ya aku ngupload video yang ini? Kemarin kan aku sempet mukbang Indomie yang 4 rasa berbeda tapi versi mie gorengnya gitu ya. Dan sekarang sekarang ini dia, bisa dilihat. Saya akan melakukan part 2 nya dari mukbang Indomie beda rasa versi mie kuah. Jadi di Indomaret itu cuman aku yang temuin nih. Ini soto Padang, soto Lamongan, kaldu udang sama kari ayam. 4 mie ini bakal aku masak dan bakal aku makan. Sebentar, sebelum aku makan aku ingin memberikan pendapat aku dulu. Jadi aku makan ini atas dasar kepenasaran aku aja, kedunguan aku aja ya. Jadi kemarin sempat mie indominya itu yang goreng itu enak, cuman aku nggak tahu kalau mie kuahnya, mari kita coba apakah enak kayak kemarin ataukah aku bakal muntah. Oke, sebelum aku mulai mukbang, kalian boleh dulu video ini, share ke teman-teman kalian di sosial media dan juga yang ada di Bikini Bottom, Dunia Kapur, dan Kampung Durian Luntur. Aku masak dulu, ada 4 mie di sini. Aku bingung wadah ini muat nggak ya? Pokoknya aku pakai wadah ini aja. Aku masak dulu. Jadi tunggu sebentar. Aku masak dulu. Ya. Wah. Jadi ini aku udah rebus mie-nya. Masih berasap ya, kelihatan enggak? Dan ini belum aku bumbuin. Aku sengaja pisahin bumbunya supaya kalian tahu emang ini aku makan benar-benar beda bumbunya. Ini aja beda. Sama ini aja beda nih. Ini 3, 4 beda warna semua. Jadi ini beda warna semua, ini ada yang ungu juga. Bentar. Ini ungu. Ini sumpah aku takut banget, ini kan mie kuah ya, tiba-tiba aja ini jatuh ke paha gitu kan, ntar paha aku jadi paha McD anjir. Oke ya, kita bukain dulu bumbunya ya, aku akan percepat ya. Gimana nih, ntar gini aja deh. Wah, wow, jadi ini bumbunya udah aku masukin, kelihatan nggak sih? Ini ya, pokoknya aku takut tumpah kalau diangkat. Pokoknya udah aku masukin. Mari kita aduk. Dari bau-baunya sih enak ya. Ya namanya juga bau Indomie ya, mana ada bau mie Indomie yang nggak enak. Tadi aku di sini pakai mie soto Lamongan, soto Padang, kari ayam sama kaldu udang. Tadi aku tuh kan nyiapin telur dadar ya, cuman telur dadarnya lupa aku ambil. Bodoh sekali. Oke ya, udah. Aku juga udah siapin mangkok kecil. Oke, kita cicip kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ini nggak aku tambahin apa-apa, cuman mie-nya aja. Apakah enak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kenapa? Apa yang salah dengan Indomie? Kenapa mie Indomie yang goreng dicampur enak, mie kuah dicampur enak, anjir? Ini kan aku pakai soto Lamongan sama soto Padang ya. Nah itu soto Padangnya itu menurut aku kalah dengan rasa soto Lamongan. Apalagi yang kari ayam ya. Ini benar-benar rasanya kayak rasa soto aja gitu. Serius, nggak bohong. Kita bakal cicip mie-nya. Gila. Ini kayaknya aku habis deh. Gila, coba
kalau ini beneran habis, manusia macam apa aku? Makan mie 4 porsi anjir. Aku dibully keluarga besar ini nanti ini. Ini sih fix. Rasanya bener-bener cuma soto aja udah. Kayak mie lain nggak terasa gitu, nggak ada rasanya mie lain. Dan aku tuh heran kenapa mie Indomie ini bisa rasanya itu, padahal aku tadi soto Lamongan, soto Padang, kari ayam sama kaldu udang itu seharusnya ada gitu rasa dari empat mie itu. Ini enggak, cuman sotonya aja rasanya, yang lain tuh kayak ketiban gitu, ketutupan. Dan yang aku heran, ini yang paling aku heran, baik mie Indomie yang gorengnya atau mie kuahnya, kenapa kalau digabungin beda-beda rasa jadinya enak anjir? Anda Indomie, kenapa sangat cerdas dalam memilih rasa? Mungkin aku beruntung aja kali ya, nggak dapet pasangan yang nggak klop gitu kan? Coba aja dapat pasangan yang nggak klop gitu kan, muntah-muntah deh di sini kan. Kalian boleh coba ini di rumah, sumpah demi Tuhan, demi Allah, rasanya tuh cuma kayak sotonya aja. Coba di rumah. Keluarga kalian juga gak bakalan tahu kalau ininya mie campur, paling mereka ngira, oh ini mie soto ya. Aku tuh pengen tahu kalian kalau nyobain itu, apakah lidah aku yang rusak, tapi gak mungkin juga lidahku rusak gitu kan. Ataukah emang mie Indomie-nya tuh enak gitu. Gak paham. Dan mohon maaf, aku tarik lagi kata-kataku tadi, kayaknya aku ini gak habis karena aku udah mulai kenyang. Seperti video yang pertama, aku mencoba ini karena aku pengen tahu aja, karena kan kemarin yang mie Indomie goreng sudah aku lakuin, dan sekarang mie ini, mie kuahnya. Indomie memang seleraku. Indomie emang seleraku, selera kita semua. Kalau kalian udah nyobain mie yang aku rekomendasiin ini, bukan rekomendasiin ya, yang aku suruh tadi, komen di bawah. Kalian komen di bawah apakah emang rasanya enak. Karena ini emang beneran kayak rasanya soto aja gitu. Nggak ada rasa yang lain. Oke, mungkin ini suapan terakhir karena aku udah kenyang banget. Padahal aku tadi cuman buka puasa pakai gorengan aja, cuman kok kenyang ya? Mungkin aku sudah terlalu nek dengan makanan mie gitu ya.
nggak habis. Aku takut tumpah. Ini kelihatan ya, ini banyak banget 4 porsi. Manusia mana yang habis 4 porsi mie dalam satu wadah? Enggak mungkin. Kalau dari rasa aku bilang ini enak, bukan enaknya yang terlalu enak, tapi ini masih bisa dimakan. Dari 4 mie tadi yang aku campur, jadinya ini cuman mie soto. Ini kayak mie soto aja 4 porsi udah. Yang 4 yang lain, yang 3 yang lain itu ketiban rasanya, enggak kerasa. Enak. Kalian jangan lupa nonton video aku yang lain. Aku rekomendasiin juga. Karena di Kim Channel aku banyak video. Oke ya. Kayaknya udah aku minum dulu. Karena seret. Udah ya, karena minyak nggak habis, aku tutup aja videonya kali ini. Buat kalian yang suka videonya, di like, share ke teman-teman kalian yang ada di media sosial, yang ada di Bikini Bottom, Dunia Kapur, dan Kampung Durian Runtuh. Dan jangan lupa juga follow IG aku, ada linknya di bawah. Silakan di follow. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.